Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan memberitahu lagi nih ya, akan menginformasikan sebuah berita atau rumor ya, bisa dikatakan rumor. Pada tahun 2027 akan ada tim-tim baru yang mungkin akan bermain atau akan berlaga di MotoGP kelas premier, yang diantaranya rumornya yaitu adalah MV Agusta. Brand MV Agusta ini dikabarkan akan kembali mengikuti MotoGP pada tahun 2027 ya teman-teman. Yang dulunya brand ini atau MV Agusta ini pernah mengikuti kelas MotoGP di tahun 1952 sampai 1974. Nah, MV Agusta ini kabarnya akan bertanding lagi di kelas MotoGP Premier. Nah, teman-teman, yang harus kita ketahui, saham dari MV Agusta ini 50,1%-nya milik Perrier Mobility, yang mana Perrier Mobility ini memiliki brand utama sepeda motor KTM ya. Nah, jadi Perrier Mobility bisa menggaet motor MV Agusta ini ke MotoGP supaya brand MV Agusta ini bisa meningkat pemasarannya ya, teman-teman. Nah, itu rumor yang akan datang. Menurut kalian gimana nih? Apakah MV Agusta ini bisa bertanding di kelas MotoGP lagi ya pada tahun 2027? Ya, mungkin itu tadi sedikit berita dari saya ya teman-teman, akan kedatangan kelas di Premier MotoGP yaitu MV Agusta pada tahun 2027. Seperti apa kelanjutannya? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Foodie Sport. Terima kasih.